6 bulan tahun ke depan tidak lain tidak bukan bagaimana kita menjaga masyarakat kita daripada pandemi COVID-19. Bahwa penanganan COVID-19 ini juga menjadikan amal ibadah bagi kita semua. Kenapa begitu? Karena menolong masyarakat, kemudian menjaga keselamatannya, menjaga kesehatan itu adalah amal ibadah yang tentunya akan kita dapatkan. Dan harus percaya bahwa itu menjadi bagian dari kita.